dan loudspeaker. Hello. Salam sejahtera. Ini adalah notis amaran terakhir dari Lembaga Hasil Dalam Negeri. Anda mempunyai satu tunggakan cukai yang masih belum dijelaskan. Sila tekan 9 untuk bercakap dengan pegawai kami. Panggilan ini akan di... Panggilan anda akan disambungkan kepada pegawai kami. Sila tunggu sebentar. Hello, selamat petang dan salam sejahtera. Hello, selamat petang. Saya dapat call nak tanya ada apa? Okey, baik Puan. So, sebelum ni Puan terima panggilan daripada siapa? Pegawai ke ataupun sistem? Promoter. Scammer. Hello? Hello? Scammer? Daripada promoter? Daripada pharmacist? Voicemail? Ya. Okey, apa yang dimaklumkan kepada Puan sebelum panggilan Puan disambungkan kepada saya sekarang? Ada cukai yang tertunggak. Okey, baik Puan. So, sebelum ini kan Puan terima panggilan kan dari sistem. Puan ada dengar tak dengan jelas nombor rujukan cukai untuk buat saya makan? Oh, tak ada. Mana ada dia tak sebut nombor rujukan? So, dia bagi tahu yang tunggakan cukai saja bagi amalan. Oh, okey, baik Puan. So, jadi untuk saya buat pengesahan, sila bacakan nombor rujukan cukai ataupun nombor kad pengenalan Puan ya untuk buat saya makan terlebih dahulu. Oh, nombor kad pengenalan ni. 90-05-03-01. Ni betul ke Puan? Betul. Nombor kad pengenalan Puan ni lah betul ke? Ya. Okey, teruskan. 01-53-66. Tak apa Puan. Saya sudah dapat Puan punya nama, ya? Okey. Okey. So, sebelum ni Puan dah settle ke? Dah tunggakan cukai dekat LHDN? Belum. Siapa nama saya tu? Kenapa Puan? Siapa nama tu? Namanya dia sebut kat sini bodoh. Bodoh. Kalau tahu ni scammer, tak payah dia nilai aku. Kalau tak, dia lagi bodoh. Kenapa dia ni? Okay, bye-bye. Saya cari orang lain, ya. Okay, bye. Jangan buang masa. Jangan tipu orang, tak baik. Dosa nanti. Apa Puan? Ini baik. Dosa pun tak apalah. Saya seorang je dah kena dosa.